Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Giri Purnama Channel tentunya. Pada kali ini saya akan coba menyeting, memberi tutorial cara menyeting HT Wearway UV5R agar dapat terkoneksi dengan RPU atau radio pancar ulang. Ya, ini merek Wearway ini termasuk merek yang sudah lama sekali ya, lebih tua daripada Baofeng. Jadi bentuknya juga mirip Baofeng ya. Jadi kalau untuk HT Wearway ini, dia modelnya, cara menyetingnya dengan model offset. Jadi sebelum kita setting HT ini ke RPU, maka kita harus lebih dahulu tahu selisih dari frekuensi input dan frekuensi outputnya, atau frekuensi TX dan RX nya dan lagi-lagi pada kesempatan ini saya akan coba menyeting HT ini ke RPU radio antar penduduk di frekuensi 143,55 MHz dengan input di 142,00 MHz. Jadi kalau kita kurangi antara RX dan TX itu selisihnya sekitar 1,55 MHz. Nah, kita sudah mengetahui frekuensi dari frekuensi selisih dari TX dan RX-nya. Nah, langkah pertama yang dilakukan tentunya adalah menyalakan HT ini. Kita sudah berada di posisi VPO ya. Jadi ini kalau memindahkannya, kalau kita berada di posisi memori, tinggal pencet aja tombol orange yang bertuliskan VPO garing MR ya, memori. Nah, kita pilih ke mode VPO. Selanjutnya kita setting pada bagian ini. HT ini adalah HT dual band ya, jadi bisa punya tampilan frekuensi ada dua ya, jadi atas itu A, bawah itu B. Nah, untuk menyeting yang nantinya akan disimpan di memori, kita harus posisikan di bagian A, bagian atas ya. Caranya dengan menekan tombol biru ya, yang bertuliskan A atau B, A garing B. Nah, jadi kalau posisinya di bawah ya, ada panahnya ini, kita pindahkan terlebih dahulu ke bagian A yang atas. Nah, kita masukkan frekuensi receive-nya. Di sini sudah tertera 143,550 MHz. Ini ada frekuensi receive-nya ya. Kalau belum ada di sini ya, kita tinggal tekan aja keypad 143,550 MHz. Ini adalah frekuensi receiver-nya. Langkah selanjutnya kita ke menu yang pertama adalah kita tentukan tune-nya ya, itu ada di menu 11 ya. Untuk RPU rapi ini 11 ini ya, tune CDC ya, ini tune transmit yang kita butuhkan untuk kita setting, tertulis TCDC. Nah, terus tekan, aduh, ini kalau kita terlalu lama dia akan kembali ke menu awal. Tekan lagi menu, sini tertera TCDC, terus tekan lagi menu sampai panahnya ke bawah, posisinya off. Nah, untuk mengaktifkannya caranya adalah dengan menekan tombol tanda kunci atau pagar di pojok kanan bawah ya. Nah, ini tune-nya masih 67.0. Nah, untuk rapi RPU rapi ini, tune-nya ada di 88,5 ya, tune standarnya. Jadi kita arahkan dengan anak panah ke atas ke 88,5. Kalau sudah, kita tekan menu lagi untuk menyimpan dan exit ya, untuk keluar dari menu tersebut. Nah, berikutnya adalah ke menu duplexnya, itu berada di menu nomor 25. Arahkan
arahkan menu, kita arahkan ke menu ya. Di kanan ini ada nomor menunya 25. Nah, 25. 22, 23, 25. Nah, ini ya SFD strip D. Tekan menu lagi. Nah, ini karena bekerjanya itu selisihnya, jadi inputnya lebih, frekuensinya lebih rendah dari outputnya, berarti yang harus kita setting adalah kita arahkan tadi ya mode dupleknya itu duplek minus ya. Ini kita arahkan tanda anak panah sampai tertera tanda minus. Kalau selesai, kalau sudah selesai kita tekan menu dan exit. Nah, kalau sudah berhasil nanti ada tanda minus di atas layar ya, di layar atas. Nah, berikutnya kita ke menu offsetnya. Itu menunya di bawahnya, di atasnya ya, di menu 26. Tekan menu lagi, kita pilih menu 26. Ini offsetnya. Tekan menu, arahkan offsetnya ke 1,550. Ini sudah ya, 1550. Kalau sudah, kita tekan menu lagi dan exit. Ya, sebelum exit, kita selalu menekan tombol menu untuk menyimpan apa yang sudah kita setting pada HT kita ini. Nah, kalau sudah selesai, kita tekan exit. Ya, kita coba, kita tes dengan cara menekan tombol PTT. Nah, terlihat sekarang ketika ditekan, HT ini telah transmit di frekuensi 142,00 MHz ya, dengan memancarkan sinyal tune di 88,5. Sinyal tune-nya kelihatan dari adanya tanda CT. Nah, untuk menyimpan hasil settingan yang sudah kita buat, caranya adalah kita tekan menu, terus kita arahkan ke menu nomor 27, memory channel, tekan menu lagi, kita pilih nomor memory channel yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita saya akan simpan di 2, 3. Nah, sampai bunyi tit panjang, selesai, tekan menu lagi. Nah, sekarang terlihat hasil settingan kita sudah disimpan di menu nomor 23. Untuk membuktikannya, kita tekan. Ya, ini terlihat sudah transmit di frekuensi 14200. Demikianlah cara menyeting HT Wireway ini agar dapat terkoneksi dengan RPU. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di form komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar saya dapat terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.